Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oke Tua 90 guys. Jadi guys, di video kali ini seperti biasa kita mau nge-review yaitu mobil pick up, mobil sayur pada umumnya guys. Cuman ini beda guysnya ini. Nah, pokoknya apa saja yang sudah dimodif di mobil tersebut guys, dari mulai eksterior, velg, dan lain-lain guys. Pokoknya kita langsung saja ya tanya ownernya apa saja yang sudah dimodif guys. Om, sini Om. Nah, halo Om, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Nah, ini ownernya. Kemarin-kemarin kita catatan Om ya. Cetan. Janjian. Udah gitu ada kendala apa? Kendalanya hujan. Hujan. Nah juga. Itu minggu pertama ya. Minggu pertama. Minggu keduanya kita catatan lagi. Catatan lagi. Gagal lagi. Gagal. Iya. Nah, dan sekarang minggu ketiga. Alhamdulillah, minggu ketiga. Bisa Om ya? Bisa berjumpa. Bisa berjumpa guys. Oke. Om, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Saya namanya Muhammad Saputra. Muhammad Saputra dari? Bisa dipanggil Uta lah. Biasa panggil Uta ya? Iya. Oke, kita panggilnya Om Uta aja ya? Uta. Oke. Om Uta? Iya. Kenapa sih bisa kepikiran pilih mobil ini? Nah, ini basicnya apa dulu Om? Basicnya ini mesin mereknya Daihatsu. Daihatsu. Terus? Nama mobilnya mah Zebra. 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 Tahun? Tahun 2004. 2004 ya? 2004 ini ya? 2004 udah CDI. 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 Oh, emang kalau kayak gini platinnya apa platina gimana? Itu dimulai generasi pertama. Generasi pertama. Ya. Kalau ini? Ini udah generasi terakhir Zebra lah. Generasi terakhir Zebra. Zebra. Oke. Muncullah Espas. Pick up ya. Pick up. Yang minibusnya juga minibus ada kan? Ada guys, keren. CC standar. Berapa sih? 1,3. 1.300. CC-nya. Ada juga kan yang 1,6 tuh. Kalau itu? Ini 1,3. 1,3. Iya. Yang 1,6 kayak gimana tuh? 1,6 itu dia dari bagian piston juga udah lebih bagus juga. Iya, terus sistem interiornya udah kekinian ya. Iya. Oke, keren. Nah Om, kenapa pilih Daihatsu Zebra pickup? Nah saya cerita di Daihatsu Zebra ini ya. Pada umumnya mobil pickup itu kebanyakan milih mobil pickup itu Futura. Futura, iya. Mitsubishi SS. SS, iya. Terus? Kenapa saya milih ini? Nah, di sini kan lokasinya di Bogor. Jarang juga yang pakai pickup Espas. Jarang juga ya, Om ya? Iya. Jadi, pilihlah. Pilihlah, Zebra. Zebra, oke. Om Putra? Iya. Kalau ini kesehariannya narik kan? Narik. Pakai narik apa tuh? Barang apa tuh? Narik bawa pindahan. Bawa pindahan, terus? Bawa puing. Puing bangunan itu? Iya, bangunan. Diangkut sama ini? Diangkut. Bahan bangunan. Bahan bangunan. Oh. Iya. Terus? Ya, sedapatnya aja. Iya. Oke, keren. Nah, guys. Mobil Daihatsu Zebra Espas ya? Espas. Oke, Om. Tukar posisi dulu, oh, boleh. Asik. Siap. Nah, Om Putra, kita langsung saja ya. Ubahan-ubahan dari mobil antik ini, guys. Oke. Om, dari atas ke bawah dulu, Om ya. Atas. Nah, oke. Okay. G-Boy Community, guys. G-Boy. Tentunya kalau di daerah Jawa Barat, komunitas G-Boy Community, Om ya? Iya. Tentu yang pegangnya Pak Andi G-Boy, guys. Ketua. Ketuanya. Oke. Okay. G-Boy Community, Om. G-Boy Community itu tuh komunitas mobil Terus? pick up minibus juga ada ya. Iya. Oke, di tempatnya? Ya, tepatnya Jalan Baru Yasmin. Iya, pokoknya rekomen guys buat teman-teman di sana. Boleh yang mau melintas baru yang Jalan Baru, tol naik tol Sentul Flyover ya. Flyover underpass. Underpass. Iya, cakep.
Bisa langsung saja Om ya? Bisa langsung saja. Ngopi-ngopi atau aja. Mau gabung boleh Om ya? Oke, okay, G-Boy. TikToknya juga ada kok. Hah? TikToknya juga ada. TikToknya ada ya? G-Boy. G-Boy Om ya? G-Boy Car Community. G-Boy Car Community. Oke, okay, keren. Om, kaca nih Om. Agak iya. Gelap dikit no. Agak gelap. Kaca film apa Om? Kita pakai kaca film. Sun Protect. Sun Protect? Iya. Berapa persen? Ini 20% Om. 20%? Iya. 20 biar nggak terlalu gelap. Gelap keluar. Gitu ya? Iya, oke. Okay. Guys, saya dari tadi perasaan pegang-pegang ini ada yang apa gitu ya? Ini ngomong-ngomong wipernya kemana ini Om? Wipernya ini copot. Dicopotin copot apa mulu. Gimana? Apa sengaja apa gimana ini? Nah, jadi itu kan dalemannya udah haus plastiknya tuh. Biasa mah di pickup Putura yeah. Pakai besi. Yeah. Kalau ini pakai plastik. Pakai plastik. Beratnya. Jadi beratnya haus. Apanya? Berat dari batang wiper itu. Dalamnya ini. Iya, betul. Oh. Jadi tapi haus. Ada kan di rumah? Ada di rumah, cuma ininya buletannya itu susah. Susah. Oh, iya. Boleh komen ya? Boleh, siapa boleh, tahu boleh. Ada yang punya apa tadi? Ya. Ininya apa? Setang wiper. Setang wiper, guys. Boleh ditawarin Om ya? Boleh. Kalau guys. Ada, boleh ditawarin Om ya? Boleh. Boleh komen, bisa langsung kontaknya. Ada kontek. Juga apa? Facebook. Facebooknya namanya siapa? Facebook Muhammad Saputra. Muhammad Saputra atau bisa langsung ke saya boleh. Atau di TikTok Om ya? TikTok. Tadi apa namanya? TikToknya. Enggak, tadi batang apa namanya? Oh, batang wiper. Batang wiper, guys. Boleh ya tawarin ya. Oke. Okay. Stang wiper. Stang wiper, iya. Nah, Om Pun. Om Putra. Iya. Ini untuk seluruh eksterior udah dibangun, di repaint lagi gitu? Di repaint Om. Udah di repaint lagi. Oh iya, pantesan aja kinclong, guys. Iya. Keren. Om, nah, lampu nih, Om. Oh, lampu. Iya. Original. Original mobil. Cuma pas dulu tuh udah kusam lah. Udah kusam. Iya. Kuning-kuning gitu ya? Kuning-kuning. Diapain Om? Ini tuh di nano coating tipis-tipis lah. Di nano coating tipis-tipis. Tipis-tipis. Oh jadi cerah lagi guys. Om ya Om? Cerah ya, lagi ya? Cerah lagi. Keren ya. Tapi original Om ya? Original. Original guys, keren. Stanley. Nah Om. Turun dikit Om. Ya boleh. Kalau bumper? Bumper masih standarnya Om. Standarnya. Cuma di repaint pertamanya ini dope. Jadi agak semi. Oh iya. Yang hitam dope itu ya? Iya betul. Dicat lagi Om, di repaint. Di repaint lagi. Keren nih guys. Clear dikit-dikit. Iya biar matching lah ya. Oh ini Om, pemanis bumper pemanis ada bumper. Dudukan plat nomor Om? Iya. Sparko? Ini merek Sparko. Iya, Max Parko ya. Iya. Kalau ininya udah di custom Om? Di custom sih plat nomor belum, cuma dikasih apa tuh? Akrilik ya? Dikasih akrilik dikit. Iya, dikasih akrilik ya. Keren nih guys, merek Easy ya Om ya. Easy. Oke, jadi simple rapi Om ya. Rapi. Oke, mantep. Ini untuk depannya Om ya. Iya betul. Om samping depan. Om samping. Boleh. Oke guys, nah ini untuk eksterior sebelah kanan Om ya. Oke. Sebelah kanan. Om, nah kalau ini baknya perasaan ceper nih Om nih. Iya. Diturunin apanya? Pinggiran. Pinggirannya. Si baknya. Iya, si baknya. Baknya diturunin lah. Diturunin. Iya. Berarti dipotong dong Om. Ya. Dipotong. Pinggirannya. Iya, pinggirannya. Diturunin gitu. Turunin. Berapa senti Om kira-kira Om? 13 senti lah. 13 senti ya? Iya. Oke, jadi 13. Nambah gaulnya apa? Diperosotin Om perosotin. Ya? Diperosotin guys, keren. Nah, ini guys. Stiker meskipun sedikit tapi feel-nya dapat guys. Apa ini Om? Bontot santuy. Bukan apanya? Bukan hasil nendang pintu. Iya. Artinya apa Om? Ya ngemodif uang sendiri. Uang hasil sendiri. Inilah. Enggak dari orang tua gitu. Nah, ya, gitulah. keren. Ini aduh. Om ini stiker bikin sendiri apa gimana? Kita pesanan apa?
custom. Oh, custom ya. Mm-hmm. Dibikin lagi gitu. Dibikin ya. Lagi. Pesan ya. Pesan lagi. Oke, Om, turun Om. Ya, nah, boleh. Ini guys, mobil antik ya, Om ya. Om. Ya. Pelek apa nih, Om? Pelek ini bawaan mobil sih, Om. Bawaan mobil apa itu maksudnya? Bawaan mobil Nissan Teana. Nissan Teana? Nissan Teana. Mm-hmm. Tahunnya 2006 kalau nggak salah. 2006. Iya. Speak detail, Om? Speak detailnya yeah. Ring sih ini ring 16. Ring 16. Terus? ET-nya itu 50. 50. Kalau lebarnya berapa, Om? Lebarnya standar mobil. Standar 6, mobil. 6,5. 6,5 ya. Oke. Okay. Kalau profil bannya, Om? Profil ban ini belakang kan buat muatan lah, agak digedein dikit. Iya, yeah. Terus 185/55. 185/55. Oke. Okay. Ini guys nih, mobil antik. Kalau menurut saya ini antik nih, keren nih. Ceper, Om. Ya, dikit ceper. Iya. Yeah. Kan kalau setahu saya, Om ya. Yeah. Yang namanya bak mobil gitu ya, pick up lurus gini. Lurus. Mungkin Om Putra rubah kayak fender. Rubah fender. Dikembungin ya. Dikembungin. Biar nggak mentok gitu, Om ya. Iya, betul. Oh iya, ini guys. Celup guys nih. Celup nih guys. Om. Iya. Ceper, Om. Kaki-kaki, Om. Kaki-kaki kita belakang. Per belum dipres. Cuma dikasih ganjelan. Dikasih ganjelan dari? Ganjelan di pernya. Dekat. Gardan. Oh, per. Dari gardan, iya. Per di. Di bawah gardan lah. Terus-terus? Itu dikasih kayu. Kayu? Iya. Kayu apa tuh, Om? Kayunya kayu merbau. Iya. Iya, kebanyak. Berarti untuk tusukan ininya? Tusukannya dibolongin? Dibolongin lagi. Dibolongin ya? Dibor iya, ya? Dibor. Oke, ini kan kalau umumnya pakai besi, Om ya? Pakai besi. Pakai bekas per juga? Iya, bisa. Kalau ini pakai kayu? Pakai kayu. Keren, luar biasa ini. Keren-keren. Mantap. Jadi... Kalau per mah masih standar, Om ya? Kalau per standar. Cuman diganjelan ya? Diganjel aja. Untuk cepernya ya? Per. Keren nih guys, speedpad-nya. Wih, keren. Om, nah ini Om nih. Ya. Pakai apa nih, Om? Oh, ini ya. Kita pakai... Tangga ya? Taras, tangga. Tanggaras. Tanggaras. Bikin dudukan lagi, Om? Bikin dudukan. Bikin dudukan. Kemana itu, Om, nih, nyantelinya? Ke bagian sasis. Ke bagian sasis? Iya, bagian di sasis. Di lagi, Mas, Om? Di bawah lagi, Mas, Om? Ini kita sistem PNP. PNP, heeh. Tapi enggak harus sistem baut biar bisa bongkar pasang. Oh, iya iya. Keren nih, guys. Jadi gimana ya? Pokoknya bagus lah ya. Bagus. Jadi cocok ke pemanis. Ya. Pemanis ya. Oke, Om. Nah, maju dikit, Om. Boleh. Kalau spion pakai apa nih, Om? Ini kalau spion mobil Timor, Om. Timor? Iya, mobil terus? Timor. Ini kita PNP dikit lah. PNP dikit. Gurinda dikit. Di gerinda, bikin dudukannya ya? Iya. Tapi ini kan original, Om ya? Original, Om. Ini bekas mobil Timor ya? Timor. Original ini original. Masih normal lipat? Normal, coba aja lipat. Coba. Coba ya. Oh iya, benar-benar. Wah, keren benar-benar. Original, Om ya? Original, Om. Rekomend guys, pokoknya pakai spion Timor. Spion Timor ke Espas bisa, Om ya? Bisa, cocok. Bisa. Cocok. Cuma ya. Cuma gerinda ini aja. Ke bengkelas. Oh iya, ini biar menyatu ini, biar Om menyatu. Ya. Menyatu. Keren, keren, keren. Biar keluar. Om. Ya. Pelek lagi nih, Om. Oh, ini kan, Om. Nah. Sama, Om? Sama yang belakang? Sama, cuma bagian ban aja beda. Oh iya, ini lebih tipis, Om ya? Lebih tipis, Om. Profil bannya berapa? Profil ban ini 165/50. 165/50 ya? Mobil muatan, keren. Satu jari, Om? Satu jari. Nah, ini nih. Kaki-kaki, Om. Pakai apa nih, Om? Kaki-kaki ubahannya custom. Tambahan dikit pakai coilover. Sebleker coilover. Coilover. Kalau pakai coilover itu enaknya bisa setelan. Bisa setel, bisa ditinggin lagi. Iya. Bisa pendek. Kalau ini setelan? Setelan tengah-tengah lah. Tengah-tengah lah.
maklum om ya, kalau mobil muatan ya. Mobil muatan terlalu pendek nyiksa. Ya. Tapi om ini muatan gimana nih? Aman. Muatan aman om, karena depan belakang juga aman. Depan belakang. Oh iya. Karena iya, kita pilih ban tipis biar enggak basah gaunya, enggak ngesak ngesrok lah. Ke fender ini. Iya, ke fender. Oh iya iya. Mantap guys, keren. Nah guys, ini untuk belakangnya om ya. Belakangnya. Ini meskipun mobil istilahnya apa? Sebut tua, ya belum terlalu tua om ya. Iya. Sedang lah. Cuman ini matching guys, menurut saya ini. Saya suka. Keren. Dari perubahan belakangnya aja ini. Om, dari belakang perubahan apa aja om? Paling kita nggak banyak-banyak dirubah om. Ini kita kasih stop lamp aja. Ada modifikasi. Iya. Stop lampu nih om. Stop lamp. Custom. Bikin sendiri apa gimana om? Kita beli. Jadi dari mana ini om? Bogi Bandung. Bogi Bandung. Oh dari Bandung ini belinya. Ya. Wih jauh juga om ya. Jauh. Keren keren keren. Meskipun jauh tapi puas om ya. Puas om. Oke dari mana dong? Bandung. Bandung ya. Cakep. Oke om. Nah kalau ini? Oh itu kamera mundur. Lampu mundur. Lampu mundur. Lampu mundur. Oh iya, tapi masih aktif om ya? Enggak diaktifin itu. Enggak diaktifin, kenapa? Jadi dilangsungin ke lampu custom. Oh iya iya iya, langsung kesiniin ya. Oke oke oke. Nah ini juga ada, ini om ya, stiker Gboy Car Community ya. Nomor punggungnya ini 020 ya. Keren keren. Nah, apalagi om? Nah, happy stalking om. Apa itu? Oh, stalking ya. Pemanis. Pemanis biar enggak terlalu polos. Oh iya, yang penting happy. Nah ini juga om ya, kaca belakang ini udah dirubah ya? Udah ini nih set ya, kan kalau bawahnya gak gini kan? Ya, kecil lah. Kecil ya, ubahannya om apa aja? Ini kan mobil barang nih, takut terjadi yang tidak hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya, ya. Jadi pakai akrilik. Bener kan kalau pakai akrilik alot om ya, alatnya jadi bisa kembali. Iya iya, keren keren keren. Mantap. Pakai akrilik om ya. Akrilik. Oke. Okay. Om. Oke okay guys, ini untuk ruang kantornya nih guys. Nih, Om Uta. Asik. Kayaknya saya baru pertama kali naik Espa Zebra pick up nih. Nyaman, nyaman, nyaman. Om, dari mana dulu nih? Ini dulu Om nih. Boleh. Dashboard Om, dashboard. Dashboard, boleh. Nah Om, kalau ini dibungkus ya? Iya, dibungkus. Kalau apa nih Om? MBTech Om. MBTech. Oh iya, MBTech ya. Ini berarti dashboard dibungkus semua ya? Iya, dibungkus semua. Oke. Untuk plafonnya juga sama? Plafon semua. Door trim juga sama ya? Door trim. Mantap. Nah, ini kita ke audio Om nih Om. Nah, audio. Boleh. Android nih Om. Berapa? Berapa in? Ini 9 in Om. 9 in ya? 9 in. Mereknya? Mereknya Nakamichi. Nakamichi. Nah, ini Om equalizer. Equalizer ini ya buat mengatur sound. Pengatur suara ya, mengatur audio. Suara, audio. Namanya ini apa namanya? Parametrik. 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 Nah, Om, untuk subwoofernya? Subwoofer kita pakai LM, Om. LM audio ya? LM audio. Disebutnya LMDD ya, Om. Ya, Om ya. Ya, LMDD itu. Ya, iya. LMDD. Keren juga ini. Berapa ini, Om? Ini 12 in. 12 in ya. 12 in. Kebayang nih guys suaranya ini. Blak blik blik ya. Nah, Om, untuk belakang pokalan, Om. Oh, pokalan. Ya. Spek, Om, berapa ini? Ini yang
pinggir ya, 8 inch om. 8 inch ya. 8 inch. Terus yang tengah ini 6 inch setengah. 6 inch setengah. Pakai ini juga om ya, apa? Twitter. Twitter, iya, Nah, om, saya dari tadi perhatiin ya. Di mana power monobloknya ini? Oh, di belakang jok. Hah? Belakang jok. Belakang sini? Iya. Oh, ditaruh di sini, guys. Privacy lah. Privacy. Privacy ya, Azik. Pantesan nggak kelihatan ya? Iya. Bener. Dari tadi saya perhatiin nggak ada gitu. Nah, om, pas saya tadi duduk, ini empuk, nyaman. Konsepnya dibikin apa nih, om? Bangunnya kayak nih? Kayak rumah gitu, om. Kayak rumah? Sofa. Oh, di sofa. Ya. Oh, iya. Dibikin di mana, om? Dibikin di Cilebut, om. Di Cilebut? Iya. Di tempat siapa tuh? Tempatnya saya kurang tahu, cuma kurang tahu, yang punyanya tahu. Oh iya. Nah, setir. Oh, setir ya. Masih bawaannya, om? Masih bawaannya? Ya, masih bawaannya. Oh, gini ya. Keren juga, om ya. Keren. Agak gede. 14, agak gede ya. 14 in. 14 in ya. Tapi sedang sih, om ya. Sedang buat muter-muter. Oh, benar. Soalnya belum pakai power steering. Power steering. Bukan, belum. Power otot ya. Iya, power steering. Power steering. Nah, om. Iya. Yeah. Kalau Zebra ya. Berapa speed? Ini 4 speed, om. 4 speed. 4 speed. Oh. Berarti enggak ada gigi 5-an ya? Enggak ada gigi 5. Cuman sampai gigi 4. Gigi 4. Beda sama Futura. Iya, gitu. Cuma kalau ini kan CC-nya 1.3. 1.3, iya. Kalau 1.6 itu ada gigi 5-nya, transmisi. Udah 5 speed. Udah 5 speed. Iya. Gardan juga beda. Gardan juga beda. Tapi menggerak belakang dong. Menggerak belakang. Iya. Masih tetap sama. Keren. Cakep. Nah, Om Putra. Iya. Pegang mobil udah berapa lama? Pegang mobil ini sih saya baru 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun? Iya. Sebelumnya itu turun-temurun sih. Turun-temurun? Iya. Iya. Dari siapa dulu tuh? Dari pertama orang tua. Terus? Kakak pertama. Iya. Kakak turun kedua. Lagi? Turun lagi tuh. Ke? Kakak kedua. Kakak kedua. Arudi. Arudi Gboy itu. Iya itu. Pakai tuh ya. Iya. Turun lagi? Turun lagi. Kan kalau ketiga kakak cewek itu nggak bisa bawa mobil. Iya. Jadi saya akhir bungsu bontot. Berarti ke? Keempat. Keempat? Iya. Asik. Ini. Mantap. Om Uta? Iya. Ini kan dari bahan dulu ya? Bahan dulu. Di repen, dibangun ya? Repen, dibangun. Sampai di modif gini, beli angkat mobilnya berapa tadi, om? 45. 45 juta. Iya. Nah, seperti ini, om, habis berapa, om? Sampai ya. Sekarang ini? Kurang lebih kalau ditotalin semua ya. Sama beli harga 70 lah. 70 juta? Iya. Gila. Oke. Mantap. Oke, om Putra. Ya. Terima kasih banyak sudah dikasih Siap. Kesempatan buat ya. Nge-review banyak ya. Siap. Saya jujur banyak nemu ilmu dari Om Uta, guys ya. Oke. Jangan lupa tonton channel Oplet Tua 90. Jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek. Tarolongkeun. Tarolongkeun, guys. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, guys.